ساعدني يا رحمن. Kemarin telah kita bahas bab fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain, di mana al-Imam al-Jamzuri rahimahullahu taala mengatakan in fi sifati wal makharij ittafaqa harfan fal mithlani feehima ahqa wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutaqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqqa bil mutajanisaini thumma in sakan awwalu kullin fas-saghira samyan aw khurikal harfani fi kullin faqul kullun kabiru wafhamanhu bil muthul. Jadi kalau ada dua huruf hijaiyah yang bertemu pada sebuah kata atau dalam sebuah kalimat, maka pertemuan tersebut bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, yakni jika kita melihatnya dari makhraj dan sifat, ada yang disebut mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain, mutabaidain. Mutamatsilain adalah dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Kemudian mutaqaribain, yakni dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Kemudian mutajanisain, yakni dua huruf yang sama makhrajnya, sifatnya berbeda. Yang mutaba'idain, dua huruf yang berjauhan makhrajnya. Ini kalau kita melihatnya dari makhraj dan sifat. Kemudian kalau kita melihatnya dari sisi harakat, maka pertemuan itu ada tiga. Yang pertama saghir, yakni kalau huruf yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Yang kedua kabir, yakni kalau kedua-duanya berharokat. Dan yang ketiga mutlak, kalau huruf pertamanya harokat, yang keduanya sukun. Seperti itu. Al-Imam Al-Jamzuri tidak membicarakan hukum. Al-Imam Al-Jamzuri tidak membicarakan hukum, tidak membicarakan idhar, tidak membicarakan idgham. Pokoknya beliau hanya membicarakan jenisnya seperti itu, sudah selesai begitu. Sama ini saya belum nyala. Hah? Belum nyala nih. Belum. Udah nyala itu belum. Layar. Seperti itu. This. Kecil sih suaranya. Bismillah. Jadi Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala tidak membicarakan hukum. Beliau hanya membicarakan jenis. Lalu, jika kita ingin mengetahui hukum demi hukumnya, maka kita mesti menggabungkan. Ketika misalnya kita akan mengetahui mutamatsilain itu hukumnya apa, maka berarti kita mesti meneliti kembali mutamatsilain yang mana. Mutamatsilain saghir, mutamatsilain kabir, atau mutamatsilain mutlaq. Begitupun mutaqaribain. Ada mutaqaribain saghir, mutaqaribain kabir, mutaqaribain mutlaq. Mutajanisain sama, mutajanisain saghir, mutajanisain kabir, dan mutajanisain mutlaq. Adapun mutaba'idain ini selalu izhar. Untuk mutaba'idain selalu izhar. Jadi tidak perlu dibahas. Mutaba'idain selalu izhar, maka tidak perlu dibahas. Untuk yang mutamatsilain, apa hukum mutamatsilain? Yang pertama mutamatsilain saghir. Apa hukum mutamatsilain saghir? Seluruh mutamatsilain saghir diidghamkan. Seluruh mutamatsilain saghir
diidghamkan. Apa itu mutamatsilain shaghir? Dua huruf yang sama, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Seluruh mutamatsilain shaghir diidghamkan kecuali apa? Kecuali mad dan hasakta. Entas, barakallahu fikum. Mad, seperti misalnya kata fi yaum, qalu wa hum. Yang kedua bila huruf pertamanya ha sakta. Boleh idgham, boleh idhar. Ma aghna 'anni maliyah halak atau maliyah halak. Boleh maliyah halak, boleh maliyah halak. Seperti itu. Jadi boleh diidghamkan, juga boleh diidharkan. Ini mutamatsilain shaghir. Jadi seluruh mutamatsilain shaghir, hamzah ketemu hamzah, ba bertemu ba, ta bertemu ta, tha bertemu tha, sampai ya bertemu ya, kalau huruf pertamanya sukun, yang keduanya berharokat, maka otomatis idgham. Difahami sampai di sini? Baik, masih seger, masih pagi ya. Jangan ngebul lagi. Kemudian mutamatsilain kabir. Bagaimana mutamatsilain kabir? Seluruhnya izhar kecuali ada berapa tempat yang idgham? Ada lima. Yang pertama la ta'manuna diidghamkan dengan ismam. Atau kalau tidak mau idgham boleh dengan raum. La ta'manuna. La ta'manuna. Boleh seperti itu, boleh la ta'manna. Silakan dipilih. Yang kedua kata makkanani. Makkanani. Menjadi makkanni. Kemudian kata ta'murunani menjadi ta'murunni. Yang keempat atuhajjunani menjadi atuhajjunni. Dan yang terakhir ni'mama menjadi ni'imma. Ini lima tempat atau lima kata yang mesti diidghamkan. Alhamdulillah dalam mushaf tulisannya sudah diubah, nunnya menjadi satu semuanya. La ta'manuna asalnya dua nun, diubah jadi satu nunnya. Ta'muruni, makani, atuhajuni, dan ni'ima semuanya sudah hurufnya diubah jadi satu. Insya Allah tidak akan keliru ketika membaca insya Allah. Seperti itu. Difahami mutaqaribain, mutamatsilain kabir? Ini mutamatsilain kabir. Kemudian bagaimana dengan yang mutlak? Mutamatsilain mutlak? Semuanya izhar kecuali hamzah. Hamzah berharokat, bertemu hamzah sukun, tidak idgham, juga tidak izhar. Tapi diapain? Diibdal, diubah menjadi mad. Mad badal. Diubah menjadi mad badal. Seperti itu.